Halo guys, kembali bersama Darren di sini. Dan di video kali ini, gue rekomendasi sedan murah terbaik di CDID. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan like videonya dan subscribe channel ini. Tekan lonceng notifikasinya juga, supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih buat kalian sudah mendukung channel ini. Oke guys, gue iseng beli salah satu sedan yang cukup langka di CDID. Apalagi brandnya juga langka. Setelah gue mencicipi mobil ini ya, ternyata kenceng banget dan top speednya nih, top speednya tinggi. Oke, sekarang gue review Skoda Superb tahun 2005. Nama fiksionalnya Skoda di CDID adalah Skola, S-K-O-L-A, bukan sekolah guys. Nah, jadi Skoda di Relive juga langka banget, apalagi di CDID. Gak banyak yang beli, gue jarang banget nemu mobil ini di public server. Padahal harganya tuh murah, cuma 100 jutaan. Apalagi top speednya katanya bisa 300 km per jam tanpa lepas limit. Nanti kita coba ya. Kalau dari tampilan depannya, Skoda Superb ini mirip-mirip Audi ya guys. Dimulai dari headlampnya udah full 3D, lampunya halogen, lampu kuning, lampu sinnya juga bohlam, lampunya bohlam semua ya guys. Gue kurang tahu mobil ini pakai fitur lighting terbaru atau tidak, kayaknya sih sudah ya. Sayangnya nggak pakai plat putih, dan dari desain grillnya juga mirip-mirip BMW. Lalu kita lihat dari tampilan sampingnya, Skoda Superb ini kelas sedan entry level. Dan untuk velgnya ini kayak kelihatan modifan ya, padahal ini dari bawaan dealer. Oke, cakep juga ya velgnya. Dan untuk spionnya sewarna bodi, lampu sein di samping tidak ada. Terus handle pintunya ini sewarna bodi, pilarnya juga sewarna bodi. Di pintunya ada garis hitamnya sampai belakang. Lalu kita lihat dari tampilan belakangnya Skoda Superb. Ini lampu belakangnya mirip-mirip Mercy juga ya. Nah, kita lihat nih dari lampu belakangnya, ini sudah full 3D, halogen semua ya. Tail lampnya halogen, stop lamp juga. Lampu sein, lampu bodernya juga bohlam semua ya, guys. Mantap ya, full 3D. Terus untuk emblemnya lengkap. Di sini ada emblemnya Superb. Terus kita lihat di bawah ada garis hitamnya nih. Di kolong ada satu lubang knalpot. Ini knalpotnya juga gede, guys. Di atas cuma ada antena saja, antena long pole. Wiper depan juga ada, tapi kebalik guys. Info harganya Skoda Superb tahun 2005 adalah 105 juta saja. Tidak pakai game pass dan belinya di Cafe Otnas Esprit Works Bandung. Kalau ada kesalahan kalian bisa koreksi di kolom komentar. Oke, selanjutnya untuk tes akselerasi sudah full upgrade, tune up level 3 dan lepas speed limiter. Selanjutnya tes putar balik. Radius putar Skoda Superb ternyata gede juga ya guys. Lebih cocoknya kalau putar balik pasti jalannya besar. Kalau di Jawi nggak bisa. Ya bisa sih, cuma kalau mau putar balik itu harus pelan-pelan dan dari ujung. Nah, kita coba tes pelot tajamnya sampai
120-130 km/jam. Yes, bisa sekali belok. Dan untuk pengeremannya dari 120 km/jam. Nice, ternyata pakem juga ya guys. Oke, sekarang kita ke aksesoris Yawi. Kira-kira ada aksesoris apa saja dari Skoda Superb ini? Siapa tahu ada stiker ya guys. Oke, pelan-pelan lah naiknya. Oke, kita lihat dulu untuk bumper depannya. Ya elah, malah terobos. Nih, dari bumper depannya ada satu pilihan saja. Di sini ada bumper kit ya guys, kelihatan enggak? Terus ada bumper belakang, 4 pilihan, ada sepeda, spoiler, dan juga ductilnya guys. Aksesorisnya juga lumayan keren. Dan untuk atapnya ada 2 pilihan, ada roof box. Dan untuk stikernya tidak ada ya guys. Selanjutnya tes tanjak villa. Apakah Skoda Superb ini bisa nanjak? Oke, dia bisa ya guys, sampai 48 km/jam mentoknya. Yang penting bisa nanjak ya. Dan untuk stop and go nya bisa berhenti di tanjakan kalau ditahan ya handbrake nya tapi kalau dilepas dia melorot guys. Untuk stop and go nya sudah pasti bisa ya. Oke, tes tanjaknya berhasil. Selanjutnya tes offroad villa. Apakah Skoda Superb ini bisa lolos? Mengingat kalau mobil ini tuh FWD ya guys, alias penggerak roda depan. Ya, ternyata nggak bisa guys. Gue coba lagi nih, gaspol. Ya, ternyata susah banget ya guys. Gak usah ribet-ribet sampai grafik rata kanan, HP gue ngelag-ngelag. Ya memang aslinya nggak bisa offroad kok guys, gak usah dipaksa. Nah, sekian dulu ya video reviewnya Skoda Superb tahun 2005. Apakah mobil ini worth it dibeli? Jawabannya worth it guys. Kelebihannya dari Skoda Superb ini top speednya tinggi ya. Tanpa lepas speedometer dia bisa nyentuh 280 km/jam di jalan yang datar. Kalau buat perkotaan juga cocok banget ya guys. Buat ngebut-ngebutan juga bisa. Akselerasinya juga lumayan kenceng. Tapi ada satu kekurangannya dari Skoda Superb ini. Sayangnya dia pakai Game Pass ya, rare import, bukan luxury. Tapi wajar sih kalau pakai Game Pass rare import, soalnya mobil ini tuh memang bener-bener langka. Termasuk si Dedi ya, mobil ini juga langka kok guys. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa tekan like videonya dan subscribe ya guys. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya.